Halo, jumpa lagi dengan saya Masai dari Pabrik Karpet Karakter Semarang. Ini adalah ruang pengisian bantal-bantal untuk perlengkapan karpet karakter dan sofa bed karakter. Di konveksi kami, kami sanggup mengisi sekitar 1.800 bantal dan guling. Itu artinya di konveksi ini sanggup memproduksi sekitar 18 set per hari. Ya, untuk ukuran home industri itu sebuah pencapaian yang sangat besar. Dan alhamdulillah orderan dari berbagai wilayah di Indonesia selalu ada. Terkadang beberapa pesanan dari toko kami tolak karena kami belum sanggup untuk menerima orderan dalam partai besar. Oke, terlihat adalah busa Super Yellow produksi PT Skyform, garansi 5 tahun yang kami gunakan. Dan ini adalah sofa bed karakter tebal 30 cm sebanyak 2 set yang akan kami kirimkan ke Kota Luwu, Sulawesi. Sementara ini adalah karpet karakter yang sedang disiapkan busanya, dan ini akan kami kirimkan hari Senin melalui Pos Indonesia. Untuk informasi order, silakan video call atau chatting lewat WhatsApp di nomor 08227927999 dengan saya Masai, owner grosir karakter Semarang. Dan ini adalah kondisi ruang packing. Semua barang akan kami packing secara ketat untuk menghemat space penyimpanan sehingga ongkir menjadi lebih murah. Ini adalah sofa bed Mickey Mouse yang dapat dijadikan sebagai kasur tempat tidur dan bisa dijadikan juga sebagai tempat duduk apabila dilipat 3. Oke, lanjut ke ruang produksi. Ini adalah kabal-kabal. Ini adalah ruang pola, di mana para pekerja membuat secara manual setiap motif yang dipesan oleh pelanggan. Lanjut ke ruang processing atau ruang jahit. Karpet-karpet yang telah dipola akan dibordir terlebih dahulu oleh para penjahit profesional yang telah berpengalaman di konveksi karpet. Mereka telah bekerja selama 4 tahun sehingga sangat memahami bagaimana cara menghasilkan produk berkualitas. Informasi order silakan chatting lewat WhatsApp atau video call di 08227927999 dengan saya Mas Hai dari grosir karpet karakter Semarang. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.